Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pilot Dirt ya guys ya. Untuk konten kali ini gue bakalan nunjukin bug ya, bug di bus simulator Indonesia. Bugnya ada di Tol Suramadu ya. Jadi bug ini kalian bisa masuk ke area hutan, desa, pasar-pasar itu, terus kalian bisa ke bawah air ini guys. Jadi kalian bisa mobilnya bisa berenang gitu, foto bareng kapal gitu guys ya. Gimana caranya? Oke, simak terus guys ya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan like juga dan komentar bila ada masukan. Nah ini rumah-rumah di bawah ini kita bisa masukin nanti guys ya. Ikuti terus gimana caranya, yuk. Jadi gue pakai modnya si Mbak RSM. Jadi kemarin sempat gue pakai, tapi untuk limitnya masih sama guys ya. Cuma gue mau nunjukin bug aja ini. Pokoknya seru guys, pokoknya gitu aja. Oke, caranya masuk, kalian sebelum loading map terakhir ya, kalian mungkin jarak sekitar 20 meter, jangan sampai loading map. Nah sebelum itu kalian harus belok kanan, langsung benturin aja palanya ke trotoar guys ya. Nah kalian masuk di sini. Oke, kita sudah memasuki area ini ya guys ya. Oke, kita naik ke atas dulu. Jadi di sini kalian bisa naik ke atas gunung sana ya, sampai mentok, dan ujungnya itu langit ya guys. Jadi kalian di sana nanti bisa terbang di busnya atau truknya. Oke, jadi ini kalian. Jadi ini gue mau menuju ke kampung ya, kampung yang bawah jembatan itu yang ada rumah-rumahnya itu guys ya. Oke guys, kita masih di hutan. Nah ini dia rumahnya guys. Oh bisa tembus guys, ini bisa tembus ya, mungkin belum jadi guys ya. Oke, jadi ini kampungnya guys yang kelihatan dari jalan raya seperti ini guys ya. Oke, di sini ada pasar, kayaknya pasar ini ada orang jualan baju ya. Oke, di sini ya pasar tapi sepi banget, nggak ada yang jualan, nggak ada manusianya guys. Oke, kita keliling ke kampung sebelah ya guys. Mana ada kampung sebelah? Tadi kelihatan dari sini ya. Kemana? Wah ini kampung Koib guys. Jadi ini kampung Koib ya. Bener ini kampung Koib. Tadi ada rumah di sini kok aku lihat. Ya. Kita masuk aja ke sini guys. Nah ini jalannya, ini jalan-jalan lorong-lorongnya. Nah ini dia kampungnya, kelihatan lagi guys. Bisa ngilang. Wah ini kampung Koib guys ya. Jadi ini kampung Koib yang kalian mungkin belum pernah kesini guys ya, mungkin ya. Jadi bagi kalian yang belum kesini, ikuti cara tadi ya. Jadi kalian dari tol arah dari mana, dari Bangkalan ke Surabaya, nanti sebelum masuk ke Surabaya loading map terakhir itu sekitar 20 meter atau 10 meter kalian benturkan kanan ya masuk, karena sebelum terakhir itu kalian nggak bisa karena betonnya tuh keras banget, nggak bisa ditembus gitu loh. Oke, kita keliling-keliling dulu di kampung. Oh hilang lagi guys. Oke, lagi di kampung kok itu ya guys. Oke, di sini hutan-hutan ya, ini pohon-pohonnya bisa ditembus semua guys ya. Ini masih ibarat hantu itu masih transparan guys, belum sempurna mungkin. Nah ini dia, di rumah-rumah ini masih bisa ditembus semua guys, masih bisa ditembus ini ya kan, mungkin belum dikasih isinya itu guys ya, kayak yang di pinggir-pinggir jalan itu guys. Jadi kalau kita nabrak duar-duar gitu guys ya. Oke, kita mundur guys ya, karena ini bisa tembus jadi bebas guys. Wih. Oke, ayo majuin. Oh, gue mau foto dulu guys. Ini kayaknya spotnya bagus nih. Ya, spotnya bagus ya. Itu. Oke. Oke, spotnya bagus ya. Cuma kelihatan truknya kalau di sini kelihatan gede banget ya sama rumahnya, coba lihat yuk. Ya kan? Coba orangnya seberapa ya? Tiga orangnya seberapa kalau rumahnya segitu? Oke, dapat. Kita lanjut lagi. Kita lanjut explore lagi, kita lanjut hunting ya guys.
Oke guys, kita sekarang menuju ke ini aja dah. Ini kita menuju ke laut aja. Kita nanti berenang di laut, guys. Kita ke mana? Ke yang tadi kita masuk ke Bangkalan ya. Ke Bangkalan, cuma kita nggak bisa nembus ke Bangkalannya. Cuma yang awal kita masuk ke tol itu bisa ya. Oke, jadi di sini, oh itu kamu sebelah guys ya. Oh di sini nggak bisa tembus, jadi bawah jembatan ini ada ada penghalang tembok ya, nggak kelihatan guys. Ya jadi seperti tembok apa ya, perisai. Oh ini dia lautnya guys. Ya jadi untuk air ini, nah kalian bisa menapaki ini. Kalian bisa berjalan di atas air guys ya. Kalian bisa foto bareng kapal-kapal yang cakep-cakep ini guys. Ya, kalian pasti belum pernah kesini guys. Oke, ya ini kapal-kapalnya guys. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, wah banyak. Oke, kita ini bisa oleng di sini kali. Ini kalian kalau mau mabar, balapan dari sini ke sono tuh. Woi, enak tuh. Yuk kalian, kapan lah yuk mabar ke sini yuk. Merapat ke sini guys. Yuhui. Mantap. Oke, kita menuju ke kampung sebelah ya guys ya. Oke, dan ini kayaknya air apaan ya. Oh, gak bisa tembus guys. Nah, itu mobilnya di atas semua guys ya. Tuh. Ini jalan dong, gak jalan. Ini jalan truknya ini. Oke, kita hampir sampai di gerbang tol Bangkalan ya. Jadi ini kalau dari Bangkalan masuknya ke sini dulu. Dan nanti di sini ada ini guys, ada jembatan. Kamu tahu jembatan ya, jembatan yang ada di atas itu guys. Kita bakalan ke sana guys. Kita bakal lewat jembatan itu, apakah bisa dilewatin atau bagaimana guys ya. Oke, jembatan mana sih? Oh itu dia. Nah jembatan ini guys, jembatan di atas jalan raya guys ya. Ini jembatan apa namanya, jembatan gantung. Oh jadi jembatan ini buntung ya guys ya, nggak sampai sana. Woi tembus guys, nggak bisa dilewatin guys. Masih tembus guys ini ya, kok ibat. Anjir, jadi buntung ya guys, sananya buntung, nggak ada ini ya. Buntung kan. Oke, coba kita puter ya guys. Kalau biasanya kalau dari jalan raya dan jalannya mundur habis lalu lima, pasti ada dung gitu, kayak pagar gitu guys. Kita coba lewat sini ya, barangkali bisa kita muter, kita puterin jalan. Nah itu dia jalannya guys. Kalau ke ujung depan sana udah nggak ada ini lagi ya, udah alam lain kali ya. Alamnya sudah beda guys ya, bukan di dunia lagi, udah alamnya barat jin mas, jin buzit. Oke guys, oke kita harus hati-hati guys. Di depan sini kayaknya tembus, soalnya kalau dari lihatnya itu ya. Nah tuh jalannya beda. Nah ini tembus bener ya. Oh, tuh kelihatan langitnya guys, jadi tembus. Oke, kita mundur lagi aja, kita lewat sana guys. Kita lewat depan ya guys ya, soalnya tadi kan udah coba dari lewat bawah jembatan itu ada pagarnya ya. Kita lewat laut yang sebelah kiri, tadi kan sebelah kanan. Nah ini kalau habis dari Bangkalan guys, kalian pasti kesini bawahnya kesini. Nah kita kesini. Nah kalau dari pertama sama akhir itu bisa dilewatin gini guys, tapi kalau enggak bisa. Betonnya pinggir-pinggir pembatas jalan itu padat banget, keras banget itu. Oke kita coba dari sebelah sini jembatan guys ya. Ini kita dari sebelah tadi kan, sebelah sana kita ada sebelah sini nih, barangkali nggak buntung.
mana sih tadi? Jembatannya. Oh, ini dia nih. Oh. Nah, ini dia. Nah, ini dia barangkali bisa dilewatin, guys ya. Ya. Tembus itu. Aduh, tembus. Tembus, guys. Tembus, jembatannya tembus. Jalannya. Ini nanti mau jalan kemana ya kalau sudah di-update pasti mau berfungsi nih jalan nih, guys. Ya. Ini yang bawahnya tadi ada mobil-mobil tol itu yang bawahnya tuh. Tapi nggak bisa dilewatin sih. Oke, kita mundur lagi kita. Nah, itu dia. Tuh kan? Tapi tembus sayangnya, guys. Oke, kita lanjut aja yuk, kita ke kampung tuh, belah tuh, sebelah jalan tol ya. Kalian kalau mau masuk gerbang pasti kamu di ini. Wah, ini nabrak udah. Wah, ini nggak gaib lagi nih, ini rumah penduduk beneran ini ya. Oke, hutannya lebat sekali, guys. Nah, kan lautnya lagi. Kita sampai di ujung ini ya, gerbang tol Suramadu. Jadi kalau kita mau ke Surabaya gitu, guys, ini kampung yang tadi sebelah bawah jembatan ya, sebelah kiri jembatan kalau dari arah Pangkalan, dan ini rumah-rumahnya ini. Gak bisa maju, kita mundur karena kan di jembatan itu kan ada tembok tuh ya, ada tembok kelihatan nih maksudnya. Dan di sana juga ada rumah ya. Ya, ajak teman-teman kalian ke sini dah, mabar tuh, foto-foto di pantai, wah bagus banget tuh. Wuh, mantep. Kita coba lain kali, guys ya, kita mabar lah yuk. Nggak mabar udah lama sekali. Wuhui. Oke, ayo. Wah, nyangkut. Nah, tuh, dan jalannya tuh. Nah, kita mau ke... Oke, keliling-keliling kampung dulu, guys ya. Oke, masih ada rumah, beberapa rumah lagi tuh. Nah, tadi kan sebelah kanan, ini sebelah kirinya, guys. Cuma ada 10 rumah, ada 15 rumah paling ya. Paling banyak 15, guys. Oke. Nah, ini kayaknya udah habis. Dan di si depan sana kan ada jalan raya tuh, guys ya, ada gerbang tol masuk dari Surabaya. Nah, gua ini mau menuju ke Surabayanya, guys, cuma gua nggak lewat jalannya gitu loh. Nah, nanti bisa loading map apa enggak itu pertanyaannya. Uhuy. Nah di sana ada gerbang tolnya udah lewat kan. Siapa juga tembus. Wah, lebat banget ini. Cari jangkrik di sini, guys. Banyak pasti ini belalang nih. Burung-burung nih banyak nih. Kupleci. Ah, itu jalan raya tuh, kelihatan. Nah, ini ujungnya tuh, guys. Ah, biasanya udah loading nih. Nah, di sana udah loading biasanya. Nah, kan kita belum bisa loading gitu. Coba kita lanjutin ke ujung sana, guys. Ada apa ya? Up, ini sebenarnya sudah sampai Surabaya, guys, tanpa melewati item-item loading ya. Cuma ini nggak bisa loncat ke bagian ini loh, sebelah kanan Surabaya aja ini ya, loncat cret gitu langsung nyampe kita ke Surabaya ya. Cuma ini kan langit, jadi kita terjun ke bawah bebas.
Oke, cukup segitu dulu untuk videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like juga dan komen untuk saran dan kritikan. Ini adalah apa bug ya, namanya bug atau bagaimana guys ya. Oke, cukup segitu dulu ya. Kami ucapkan terima kasih apabila ada salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat busitman ya.